Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube Rahjenal 91. Baik teman-teman, kesempatan kali ini banyak sekali yang inbox dan minta sarannya gimana sih kalau anak saya itu ketulangan ikan ya. Nah, ketika lagi makan ikan, tulangnya nyangkut di tenggorokan. Nah, kali ini saya akan berbagi resep bagaimana cara menghilangkan tulang ikan yang lengket di leher ya. Ini cara simpel dan sederhana sekali ya teman-teman. Nah, bahan-bahannya ada nasi putih ya, nasi putih. Kemudian juga ada cuci tangan dan juga ada air minum ini ya. Nah, sebelumnya teman-teman kita akan cuci terlebih dahulu tangan kita seperti ini. Kita cuci ya agar nasinya yang kita bentuk nanti akan steril. Nah, jadi kalau ketulangan ikan ini sangat nggak enak sekali dan buat tidak nyaman ya teman-teman. Jadi solusi yang paling cepat, obat yang paling bagus itu adalah yaitu nasi putih ini. Kalian bulet-buletin ya teman-teman, kemudian seperti ini ya. Nah, seperti ini, kalian bentuk-bentuk seperti ini. Nah, kemudian nasinya ini langsung kalian telan ya teman-teman, nggak usah dikunyah lagi, langsung ditelan masuk ke tenggorokan seperti itu. Jadi jika ini kejadiannya ketulangan, kalau bahasa di sini ketulangan ikan ya seperti itu ya teman-teman, sangat simpel sekali. Jadi nggak usah teman-teman cari obat yang lain-lain, pertolongan pertamanya seperti ini ya. Nah teman-teman, cukup seperti ini buatnya. Nasinya dipenyet-penyet bentuk lingkaran ya. Nah, seperti itu. Oke, kita cuci lagi. Kita bentukin dulu. Seperti ini teman-teman jadinya. Jadi ini sangat ampuh dan mujarab sekali teman-teman gunakan jika lagi ketulangan ataupun tulang ikannya itu nyangkut di tenggorokan ya. Sangat tidak nyaman sekali dan membuat kita berbicara saja sakit ya, dan air ludah aja sakit banget. Nah, ini solusi yang tepat dan cepat ya teman-teman, tanpa ada efek sampingnya ya. Nah, kemudian setelah teman-teman ini teman-teman telan, langsung ditelan nggak langsung dikunyah ya, kemudian teman-teman minum dengan air ini, bantu dorongan dengan air putih ini ya. Nah, seperti itulah teman-teman. Jika belum lepas menggunakan satu buah ini, teman-teman gunakan satu buahnya lagi sampai benar-benar ya lepas ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja teman-teman resepnya untuk melepaskan tulang ikan yang lengket di tenggorokan. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Mungkin terlihat sederhana, tapi ini sangat bermanfaat sekali ketika pertolongan pada orang yang ketulangan ikan. Jika ini tidak sembuh dalam 2-3 hari, teman-teman bisa hubungin dokter THT spesialis untuk mengobatin ketulangan ikan. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.